Guys, kita lihat apabila negara lain ditimpa musibah, Indonesia adalah antara negara yang paling cepat untuk memberi bantuan. Jadi guys, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Okey guys, hari ini saya mahu mentionkan satu video daripada channel Portal Politik. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Portal Politik. Okey, judul yang kita mahu mentionkan adalah PBB kalah tanggap, Erdogan angkat bicara akui Jokowi orang paling sigap kirim bantuan ke Turki. Bagaimana yang kita tahu guys, gempa bumi yang berlaku di Turki itu sangat kuat sekali, 7.8 guys. Katanya gempa bumi itu banyak makan korban guys, sehingga 24,178 orang yang meninggal ataupun yang terkorban di dalam gempa bumi itu. Jadi kita lihat di situ guys, Indonesia adalah di antara negara-negara yang cepat untuk memberi bantuan. Dan kita tahu di situ Indonesia mengirimkan banyak pakaian ataupun selimut serta makanan untuk warga Turki yang sekarang ditimpa musibah. Jadi itulah kita lihat Indonesia guys, sangat cepat untuk memberi bantuan kepada mana-mana negara yang jika ada negara itu ditimpa musibah ataupun sesuatu bencana yang buruk. Dan apa yang kita tahu iaitu duta Indonesia yang berada di Turki menyerahkan barang-barang yang didermakan oleh Indonesia untuk warga-warga Turki yang ditimpa musibah itu. Jadi guys, apa yang sedang berlaku di Turki itu, sama-samalah kita berdoa mudah-mudahan mereka dipermudahkan segala urusan mereka ya. Dan kita tahu korbannya sangat banyak sekali ya, hingga mencecah 24,178 jiwa yang telah terkorban. Jadi di situlah kita lihat guys, bagaimana ya Indonesia dengan negara-negara yang lain dan juga termasuk juga negara Malaysia pun sama-sama kita memberi bantuan kepada Turki untuk mempermudahkan segala urusan mereka. Dan kita tahu sekarang ini Turki sekarang dilanda dengan musim dingin. Jadi Indonesia banyak memberi selimut dan pakaian-pakaian juga serta makanan untuk mereka yang membutuhkan semua itu di sana. Jadi guys, bagaimana cerita yang kita mahu reactionkan itu? Sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Portal Politik. Dan selepas itu, di hujungnya saya akan memberi sedikit komentar. Jadi tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayuh kita sama-sama tonton reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Tidak terekspos oleh media, Presiden Jokowi kerahkan bantuan tak terhingga untuk korban Turki. Wow, banyak ya bantuan Indonesia. Bantuan tahap pertama pemerintah Republik Indonesia untuk gempa Turki dan Suriah telah diserahkan langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Muhammad Iqbal. Bahan bantuan berupa makanan yang diserahkan langsung oleh Duta Besar Indonesia. Terlihat bantuan pertama itu dibawa menggunakan truk berukuran besar. Duta Besar Indonesia untuk Turki menyerahkan bantuan kepada perwakilan pemerintahan Turki. Saya tadi baru menghadap Presiden, rencana pemerintah untuk memberikan bantuan di Turki dan Suriah. Pada intinya, Presiden memberikan perintah kepada Menko PMK untuk mengkoordinasi bantuan ke Turki tersebut. Muhajir menyampaikan, berdasarkan rapat koordinasi diusulkan agar pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan berupa bahan-bahan atau barang-barang yang memang sangat diperlukan pada lokasi tersebut, serta dukungan logistik, peralatan, dan kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyonto menyampaikan pembiayaan pemberian bantuan kepada Turki dan Suriah dapat menggunakan dana siap pakai. Dia menyebut ada beberapa hal yang mendesak untuk dikirimkan, seperti matras dan baju dingin. Selanjutnya, ada beberapa bahan logistik seperti selimut yang memang sangat diperlukan untuk saat ini. Ya, benar. Karena pada saat bersamaan, Turki sedang memasuki musim yang cukup dingin. Benar. Dan ini semua dilakukan atas dasar kemanusiaan pemerintah Indonesia. Mengingat hubungan Indonesia dan Turki sangatlah baik. Maka dari itu, pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo, cukup tanggap menyikapi hal tersebut. Ya.
Okay guys, syukur alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada portal politik. Bagaimana katanya PBB kalah tanggap Erdogan angkat bicara akui Jokowi. Orang paling sigap kirim bantuan ke Turki. Bagaimana kita lihat bagaimana hubungan Indonesia dengan Turki itu sangat baik guys. Daripada dulu sehingga sekarang. Apa yang kita lihat? Bantuannya dengan truk yang besar sekali ya yang diserahkan oleh duta Indonesia yang berada di Turki itu untuk warga-warga Turki yang kena musibah baru-baru ini guys ya, gempa bumi yang sangat dahsyat sekali guys, katanya 3 kali lebih kuat berbanding pada tahun 1999 guys ya, dan kini ia berlaku sekali lagi pada tahun 2023 ini. Dan apa yang kita lihatkan dan apa yang sangat menyedihkan sehingga sekarang katanya korban jiwa hingga mencecah 25,000 orang guys, hampir-hampir 25,000 orang. Bayangkan guys ya, bagaimana dahsyatnya gempa bumi di Turki itu hingga mengorbankan sangat banyak warga Turki guys. Jadi apa yang kita lihat di situ, banyak negara-negara yang menghantar iaitu sukarelawan ataupun penyelamat daripada negara masing-masing guys ya. Termasuk juga Malaysia pun ada juga menghantar, dan kita lihat di sini Indonesia pun banyak juga menghantar ya penyelamat-penyelamat untuk melakukan misi menyelamat di Turki. Dan dengan itu juga kita lihat Indonesia menghantar makanan dan juga pakaian ya, untuk musim dingin ini. Dan apa yang kita tahu sekarang ini sudahlah dilanda dengan gempa bumi, dan kita tahu Turki sekarang ini dengan musim yang dinginnya. Jadi sama-sama guys kita berdoa mudah-mudahan warga Turki dan seluruh rakyatnya akan dilindungi oleh Allah SWT. Itulah yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan guys apa yang kita lakukan untuk memberi pertolongan kepada negara Turki itu akan lebih meringankan beban mereka yang mereka sedang tanggung sekarang ini. Sama-samalah kita berdoa guys ya. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction. Dan terima kasih juga kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik button subscribe dan klik tombol lonceng tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.